Ya, siapa namanya ini? Jembatan penghubung antara mobil kapal dengan jembatan. Tonton. Wah. Kira sepi ya, orang minta pun. Ini full. Kamu apa ya, Bang? Dumai ya, Pak. Bukan soal lewat Dumai. Oke, kita memasuki tanah Bengkalis. Kita memasuki tanah Bengkalis. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan menginjak dataran Sumatera. Oke. Ya, padahal ada jalan penumpang jadi. Senang lah orang kau. Itu dari mana tuh? Itu yang dari Bengkalisnya. Antri dari sini kayak gini ya? Dari Pulau Bengkalisnya tuh. Orang balik ke Batam ya? Kayak roro mereka nih kan? Iya. Oh iya balik, harus mudik lah, harus ini harus balik. Mana lu antri ini? Ay mak, betul betul itu. Oh iya, itu yang pas tadi bapak tadi itu ya? Dari Pulau Bengkalis nih. Di sini dia jalan. Selamat datang di Kota Sungai Pak Ning, Kecamatan Bukit Batu. Kita kemana nih? Kita nanti belok kanan ke kita. Oke. Gitu ya. Selamat jalan. Mandi kah kita dulu kah? Enggak ada yang bau kan? Adalah. Kita lepas dulu dari sini. Cuma mau perlu toilet kita sini ya. Cari masjid lah. Yang mana Mas? Sebelah kanan Pak. Dari mana buat sini lagi kan? Tidak tahu. Ini belok kanan kita. Siak, pekan baru rumahnya belok kanan. Enggak bisa belok. Hah? Bisa kan? Ikutin yang BM-BM ini. Iya, kita dulu Pak Neng. Oke. Oke, kita dulu Pak Neng menuju ke Dumai dulu. Ada hotel juga sini ya? Ada, ini pernah ngambil. Tengok di map dulu. Pas orang udah macet-macet yang mudik itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita menuju Dumai, kita kos dulu. Siap. Ya, belok kanan kita tadi tulisannya siap. Ayo udah tuh. Oh, jalannya pas siap ada. Siap tadi bos mau kemaru situ tadi tuh. Iya. Tadi tuh bos pas kemaru siap kemaru jalan ketek udah kok buru atau tuh kan. Oke. Sepertinya kita transfer semua foto-foto semua video kita perlu. Nah, cerita. Jalan sama PT. Bisa. Oh, ada orang. Ambil lu aja motor. Iya. Oh, nampak lu. Nampak gua dari sini. Alhamdulillah, Dek. Sambil ngatur apa gitu. Oke, kita lanjut setelah istirahat sholat dan packing. Aduh, enggak bisa di belakang nih. Kenapa? Goncangnya tinggi kan. Jadi, bongkar lagi nanti. Bongkar lagi. Ntar 2 jam aja cumanya nih. Nanti habis tol kan lurus aja, nggak goncang-goncang lagi. Terserah mama kalau lihat-lihat dulu, lihat.
makam Syekh Haris Ar Rembawi, Rembau, Dusun Cempaka. Oke. Emang rutenya kadang-kadang koplak-koplak ya. Jalan Cembung, berbukit-bukit. Ya. Inilah kondisi jalan di Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Ini udah setengah jam kita lewat dari pelabuhan ya? Belum. Udah ya bang? Belum. Kabupaten, Batu. Kabupaten terkaya, kondisi jalannya kayak gini. Iya. Ini kan atur lewat ya. Alasannya ini orang-orang sini kayaknya keluarga besarnya di Batam semua nih. Bantau ya. Alasannya ini jalan provinsi. Oh ini jalan provinsi? Gambaran aja buat pemirsa. Jadi memang kita liputan ini meliputan belum ada vlog khusus rute perjalanan Batam Padang naik mobil. Kita sengaja bikin ini. Jadi kita, ya, kita memilih rute dari Pahning Bengkalis itu bukan lewat Siak tapi lewat Dumai kita. Kita via Dumai, itu bukan barunya dari Dumai lewat tol. Jadi dari tengah waktu lebih cepat karena kita masuk tol. Bengkalis ini perbatasannya dengan Kota Pekanbaru langsung. Bengkalis, nah Bengkalis itu perbatasannya dengan Siak, dengan Dumai. Oh. Dengan Pekanbaru masuk juga. Masuk juga ya? Di daerah Binas. Daerah Binas itu dengan Pekanbaru gitu. Itu memang luas daerah. Hmm. Wow. Pasar ya. Pedes. Apa tuh? Kan ada. Aduh, pada penumpang yang sakit kah? Mati kali dulu. Selamat datang di Kota Dumai. Maaf, maaf. Itu bang. Kawasan Yusuf Pelintung. Pelintung. Dengan Balang, Bandar Pangkal Kampai, Sapolca, 20 km sana. Oke. Okay. Dumai. Ini Dumai ya. Pipi. Apakah banyak anak-anak di sini? Oh ya, anak-anak bawa sepeda motor. Oke. Okay. Untuk Teluk Pulau Batam. Kita lulus. Pelabuhan, bandara, tol. Oh, wali kotanya orang tablik. Oh, sekali sebulan atau sekali 3 bulan ini apa? Sama tablik. Berkelana. Berkelana ya. 40 hari. Di wali kota bayi dia berkelana. Tapi protes dari mana? Protes-protes dari dia sih ya, warga kota kan. Oh, iya. Ya. Tablik. Kekannya UAS kan? Sih kan? Ya. Satu ketuk dia nih. Kamu yang awak nyamor nih bang. Hah. Ini mah cuma tadi bang. Ini mah tadi kencang jengkonnya. Ini gua kencang. Cuma nawak. Masih suasana pantai. Suasana pantai ya. Hari Minggu kan sekarang. Itu hari Minggu pergi libur ke pantai. Pantai Koneng tadi. Iya, kamu orang Pekanbaru ke situ tuh semuanya? Enggak. Itu yang masyarakat desa. Kota Dumai, warga Kota Dumai. Libur warga Kota Dumai. Dumai, Duri, orang Duri kan libur sini. Duri itu? Bengkalis. Siapa yang tinggal di Duri ya? Ya kalau orang Pertamina tinggal di Duri. Orang Kaltek, Duri. Nah, semua orang ini berada di Duri. Baru Bundarani. Ada morning bakery sini ya. Oke, okay, bisa kita lanjut nanti. Mudam Jaya, Tanjung Palas, Bundar Pusat Kota. Oke. Okay. Baru masuk kota kita. Ini kota nih? Masuk pusatnya. Oh. Kota Adumanya udah masuk. Pusatnya lagi. Pusatnya. Pusat pertumbuhan ekonomi. Mana bagus angkat Tanjung Pinang ya? Thank you.
Oke, orang ngantri gara-gara durian. Macam mana nih? Main masuk-masuk aja begini. Wow. 15.000. Bebas pilih. Wow. Mantap. Banyak orang berhenti. Ya. Tergiur mah? Tak tergiur untung mama enggak ya. Kita mau menuju pusat kota. Mana kita ini? Sekarang kita mau menuju ke bandar arah pintu tol kita. Pusat kota Pelabuhan Bandar Pinang Pampai Terminal Barang Kantor di Kota. Nah, kita menuju pintu tol Permai, bukan baru Dumai. Itu Bandar Pinang Pampai lagi kan? Kiri kita. Itu aja sih yang jadi warning untuk perjalanan ke dari Sungai Pamir ke Dumai. Kita belok kiri. Itu ya? Ya, ambil kiri. Makanya berlaku juga sen dari jam 4 aja, jam 2 tadi sampai jam 4 ya. Berlaku juga mobil sen gitu. Tadi enggak ada sen-sen lurus deh. Yang baru kita menuju ke baru ke luar kota nih. Oh, ke Bandara okay. Pinang Kampai ke pintu tol dan jalur merah. Macet ada di aku. Ini namanya masih cincin tinggi-tinggi itu macet. Oke, kita masuk Dumai. Tol Kota Baru. Permai. Hah? Tol Permai. Tol Permai. Kota Baru Dumai. Kota Baru Dumai. Mau ngantuk, rest area berarti, Pak. Makan lama di mana, Bang? Oke. Oke bang, tapi enak. Satu nomor tiga. Satu nomor tiga, bang. Betul. Jangan, bang. Tolong, wah, satu nomor tiga. Satu nomor tiga, nak cukup. Apa dibukanya tuh, hangar? Enggak, maksudnya kartu tolong, wah, satu nomor tiga nilainya. Sis, nilai apa kartu tolong? Oh, tiga banyak situ kan? Iya. Oh, tadi lo mbak Yes tuh lihat. Kalau enggak kartu etol kok sisonya 163. Oh. Kartu ambil kok di situ. Bukan bayarannya. Ada dulu Sakti Mualehnya. Itu enggak banyak lah nangis. Pokoknya iya katanya 160-an, Bang. Enggak sampai 160-an. Kalau enggak cukup gimana? Itu berapa biji, Pak? Kok bisa gitu sisonya di situ? Itu dari situ apa itu? Kalau enggak cukup itu dua kartu kasnya. Itu namanya. Ternyata di sesi press itu tadi kan? Ya, di situ. Di meja. Dari tadi tuh. Press sesi bisa. Lihat dulu ya, dia apa sesi presinya. Karena flash ini bisa dipakai tol. Bisa. Apa tol? Kita mau balik aja itu ada lagi. Bos truk gunakan dulu. Kau akan masuk. Kau. Kau berapa jemasan? Motorik. Kalau di tol harus main di rembusan kanan. Itu kan kecepatan tinggi ya. Nih mau memintir soalnya punya biasa kan. Oke. Ini 2 jam ya. Satu setengah jam. Oke, Kota Baru. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi vlog yang kedua.
hari yang kedua perjalanan dari Batam menuju ke Kota Padang. Posisi kita barusan lewat tol dari Dumai menuju ke Kota Pekanbaru. Apa istilah tolnya, Bang? Tol Permai. Permai, Pekanbaru Dumai. Oke. Okay. Ini satu tol harganya 150 ribuan, Bang? Sekitar itu. Iya, 150 ribuan ya. Kalau dulu sekitar 110 ribuan. Oh. Nah, dia jarak 110 km kan. 1 kilo ya. 1000 meter, 1 km 1000. Iya, iya, iya. Kemarin katanya ada kenaikan juga tarif tol. Cuma enggak tahu nih berapa sekarang. Gimana, Bang? Cara Pak mobil ini, Bang? Ya, gimana saja, Bang? Agak stabil dia. Stabil ya, Bang? Cuma hari ini sama dengan Fortuner ya, Fortuner ya. Kita pakai mobil Veloz keluaran 2024 atau 2003 akhir ya? Mana ada? Hah? Gak ada. Ini 2024 ya? 2024. Ada protes, dia punya mobil protes. Soalnya kemarin kan nanya ini, ketiga ada habis, udah habis itu. Oh, habis. Ini artinya gini, ini ini rute yang kita pilih kenapa Batam dan Dumai, karena memang belum ada vlognya nih. Vlog belum ada yang pernah bikin vlog dari Batam menuju Dumai, Pekanbaru, Padang ya, melalui Pelabuhan Roro Sebaknik. Semoga ini bisa jadi referensi bagi Anda yang pengen mudik menggunakan mobil dari Batam. Itu dengan syarat ketentuan berlaku bagi kendaraan yang Batam punya. Oke, kita lanjut sampai di tol. Kita bobok dulu. Oke, kita masuk kan baru 13 km lagi keluar tol dari Dumai ini menuju Pekanbaru. Hari jam 18.02 WIB. Masih tanggal 14 April 2024. Kita memasukin Kota Pekanbaru. Posisi hujan. Lumayan kencang ya. Tapi jarak pandang masih lama. Pekanbaru, minus 1 kilo. Keluar 09 Pekanbaru. Minas itu apa ya? Di goreng nasi kak. Oke, kita lanjutkan nanti setelah selesai dari Pekanbaru. Kita mau masuk ke bank tol Pekanbaru 500. Itu juga tol Permai Pekanbaru. Kurang saldo, ambil laju kiri. Tidak tertib, kenakan sanksi. Ambil laju kiri dulu. Kiri aja, Bang. Kalau kan laju kiri. Kamu ini laju? Iya. Tutup, Kak. Kau ditutup juga? Iya. Tadi katanya Mama tengok info 160. Berapa? 160, ya? 160, sekali. Oh, gimana kita nih? Apa saldo? Tadi saldo awak 163. Oh, 171 nih. Pak, 171 kiranya. Nah, kurang, Bang. Kurang, Pak. Tadi mau ngaktif mau matiin ini, cuman kami kurang. Soalnya aja dulu. Saldo enggak cukup, top up. Ini plus. Tambah 100 lagi, 100. Kalau pakai ini enggak bisa. Enggak bisa. 100 lagi cuma sini. Tambah 100. Cepat. Sudah, Pak, 100. Bisa BCA ya? Ya, jalan aja, Wadul. Jalan aja. Biar enggak apa-apa sakit. Main Kindle. Tapi kalau ada BCA. Oh, ini kalau yang Pekanbaru Bang Ginang berapa ya sekarang?
40.000. Ya. Malam ini buka enggak yang Bang Kinang 13 kotak kampar? Itu jam 5 atau jam 5? Oh, tapi nanti bisa keluar Bang Kinang. Oh, bisa keluar Bang Kinang ya. Uangnya belum ya, Bang? Sudah. Oh, sudah. Oke. Apa boleh nanti, Pak? Sama mobil yang udah 3 ya? Ini mana? Ini yang hijau ya? Itu otomatis kunci ya, Bang? Oh, itu. Kalau mesti kunci ya. Coba itu lah, lantai sih, Bang. Apa-apa yang selfie-nya. Bisa apa? Masas. Terus, Bang. Oh, tinggi kali, Bang. 71, Bang. Oke, Bang. 60 ribu, Neng, ya. Kan, tinggi, Neng, ya, Bang. 60 ribu, Neng, ya. Saya, sebelumnya, selfie sebuahnya ke selfie 10 ribu. Kok kasih tunjuk? Tidak bayar, Bang. Mas? Kok kasih tunjuk? Apa boleh? Oh, bukan baru Bang Kinang, 45 ribu. Cuma tuti kan? Nggak, yang Bang Kinang 13 kotak kampar ya tuti. Tapi katanya bisa keluar gitu? Nggak, yang bukan baru Bang Kinangnya tetap bisa masuk. Cuma kan mestinya kan dari Bang Kinang itu langsung aja masuk tol Pekanbaru 13 kotak kampar. Bang Kinang 13 kotak kampar, keduanya di perbatasan. Tapi karena malamnya tuti, kok di tol. Oke, tadi kita ketemu harus balik. Sekarang kita mau masuk ke tol. Cukup panjang juga harus balik nih. Yang dari Sumatera Barat menuju ke Pekanbaru nih. Panjang tadi. Enggak berhenti harus balik. Ah, rame lancar. Itu Badaru. Anda mau di Randang 3? Randang 1. Oh, Randang. Cari sedemang. Oh, oke. Okay. Nah. Ya, kita masuk tol, jalan tol kendaraan bermotor udah 4 lebih. Eh, bukan. Oh, bilo, Bang. Oh, di sini bilo, ya. Oh, ya Indonesia Maju. Kalau kita lurus, tidak lewat tol berapa lama? Setengah jam. Setengah jamnya beda ya? Hah? Beda setengah jam. Tapi jalan kayak 2 di juga? Enggak. Habis itu aja. Langsung jadi jempit ya? Iya. Pus. Masuk. Nah, jalan tol pakai baru Bang Kinang. Nah. Ini merah depan, merah belakang? Sama, Mas. Tetap dari awal. Merah. Sudah kurang gunakan jalur kiri. Iya. Oke, kecepatan Anda diawasi oleh CCTV. Oke. Ini aja. Sini baik. Tempelkan kartu. 39.000, 40.000 juga, Pak. Iya, 40.000. Tempel. Pas. Oh. Itu ada 90.000 deh. 90.000. Hmm. Oke. Ini berapa kilo? 50 kilo, Pak? Enggak sampai ya. Sekitar 30-an ya. Ini 23-an ya, Pak. 23 kilo kita berhenti dulu. Kita lanjutkan besok. Ya, Pak Kinang, Pak Tapahan. Kita masuk di Pak Kinang. Ini gimana dong? Oh, itu tutup, Pak. Ini tutup. Itu oh iya, langsung. Aku mau ambilkan yang lekat. Oh, tol sudah siap ya? Oh, kalau sampai kumbu tuh, ha? Wih, udah tuh sampai kumbunya. Rancang kedua di perbatasan. Kita dua sepotong. Oh, tadi kalau kita siang bisa lah tuh, Bang? Bisa, ini jam 5 terakhir.
Dari mana di situ? Ini kok masalahnya keluar dari itu tol kok masuk uang kinal tuh jalan GT. Jalan kampung. Penting. Pas selamat. Tiga oke. Enggak ada biji-biji di sini, enggak ada. Tol masuk jalan kampung lagi. Jalan pertapaan. Pertapaan. Langit. Lumayan lah. Aku berhenti pula dia. Oh, padat sekali mobil depan tu. Ini jalan kampung ni? Ya, tak apa. Masa kami ni? Oh, tu apa? Ini apa? Itu apa? Mereka boleh jalan ke kampung. Harus balik macet gara-gara soto di ini hantar orangin soto hantar orangin bikin macet orang keluar masuk soto makan soto udah sedikit lebih kayaknya memang soto hantar orangin bikin macet. Oke, ada hujan lagi. Bang Kinang Pekan Baru lewat tol 500 meter. Oh, ini jembatan dari sini. Apa jembatan dari tadi? Iya, dulu. Nah, jadi bisa masuk dari situ kalau aku masuk dari situ meminta itu total wadi dia tehnya. Masuk tengah jalan, mak. Oh, kadang dulu sih masih hutan nih. Waktu hutan lalu masih hutan di sini. Gimana nih, Kino? Mas, santai bang. Oh, pemirsa, inilah jalan bikin macet dari Pekanbaru ke Payakumbu atau sebalik dari Payakumbu ke Pekanbaru. Nah, ini ada tebing, bekas longsor beberapa waktu lalu longsor ya. Nah, sekarang posisinya kita berhenti pula di sini. Astagfirullah. Semoga aman ya. Ini posisi hampir 1 jam pada merayap. Jalan ya, lambat berhenti. Sepertinya ada pekerjaan beberapa, kalau dilihat Google Map tadi ada beberapa pekerjaan ya. Jadi one in one out nih, mungkin dari sana masuk separuh 5, sini masuk 5. Jadi dibagi-bagi. Wow. Oh, ini longsornya ya. Sedikit lagi nih, semoga aja safety dah ya. Wow. Ya, ini pemandangan hari sekarang jam tanggal 15 April ya, Senin 2024, 15 April 2024 hari Senin pukul 02:07. Artinya perjalanan dari Sepakning turun kapal sekitar jam 2. Tuh, sekarang malam lagi. Wow. Emang betul-betul lebaran ini. Kita pikir ini kena arus mudik, ternyata arus balik. Orang dari Pekanbaru mau ke, orang dari Padang mau ke Pekanbaru, kita orang dari Pekanbaru mau ke Padang, sama-sama kena. Apakah posisinya saat ini? Ini dampak dari kilo 9 masih jauh. Oke, pemirsa, sekarang
kawan-kawan, pukul 3:15. Kita lewat. Kelok 9 malam hari. Macet, ini dia macet. Kelo 9 malam hari, jam 3 subuh. Okey, ada lepak polisi, tangkap kita. Okay, berakhir sudah. Elok 9 di malam hari. Nampak kita dapat tidur semua. Siap, elok 9. Tereng-tereng. Siap. Ibu tu, tapi dia. Bu. Tak nampak. Ibu ni. Siapa tu? Siapa yang teriak-teriak tu? Tu. Tu nak rekam tu.